Kehidupan pribadi Rizky Billar terus menjadi sorotan setelah dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT terhadap Lesti Kejora mencuat. Kini beredar kabar sebuah tagihan datang ke kediaman Rizky Billar dan Lesti di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Ada seorang pria yang datang mengendarai motor sambil melayangkan surat dari bank. Awalnya diduga berkas tersebut berisi tagihan. Namun akhirnya pihak dari kediaman pasangan ini, Gibran, membongkar fakta yang sebenarnya. Menurut Gibran, surat dari bank tersebut bukanlah rekening tagihan, akan tetapi laporan pemasukan dan pengeluaran perusahaan yang dikelola Rizky Billar dan Lesti. Gibran menambahkan, berkas tersebut memang rutin dikirim setiap bulannya. Saya cuma mau ngasih tahu kalau ini tuh bukan rekening tagihan atau segala macam, kata Gibran. Ini cuma rekapan uang keluar masuk dari PT setiap bulan, memang ada masuk ke sini, sambungnya lagi. Gibran bahkan menegaskan lagi jika berkas tersebut bukanlah tagihan, terlebih untuk Rizky Billar dan Lesti. Jadi bukan tagihan, cuma ngasih tahu itu aja sih, terang Gibran. Takutnya orang mikir yang enggak-enggak, kan, lanjutnya. Saat ditanya lebih lanjut mengenai kondisi Rizky Billar, Gibran lebih memilih bungkam. Sejak Lesti Kejora membuat laporan polisi atas dugaan KDRT yang dilakukan Rizky Billar, video-video lawas mereka kembali muncul ke publik. Salah satunya pengakuan Lesti soal penghasilan Rizky Billar yang lebih besar darinya. Dalam video lawas itu, tampak Lesti Kejora dan Rizky Billar tengah mengobrol dengan presenter Irfan Hakim. Irfan Hakim awalnya menanyakan penghasilan dari suami Lesti tersebut. Pemasukan lebih banyak Lesti atau Billar sih, kata Irfan. Sedangkan Lesti mengatakan sumber utama pemasukan sang suami berasal dari beberapa bisnis miliknya. Ya kakak, kakak bisnisnya banyak, ucap Lesti. Mendengar jawaban Lesti, Irfan Hakim tampak tidak percaya. Ia bahkan menegaskan lagi, apakah memang penghasilan Rizky Billar lebih banyak dibandingkan Lesti? Beneran sebanyak itu? Lo tuh sukses itu? Beneran Billar, terang Irfan. Apa yang gue rasakan saat ini gak lepas dari istri di samping aku. Doa istri, ujar Rizky Billar. Meskipun begitu, banyak pihak terutama dari para netizen cukup tak percaya dengan pengakuan yang dikeluarkan oleh Rizky Billar tersebut. Lesti mengatakan sedemikian hanya untuk membela muka sang suami di depan publik. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami dan tim minta maaf.